sampai saat ini masih rapid sudah tidak boleh. Swab. Kalau rapid sudah tidak boleh, rapid test antibody sudah tidak bisa untuk menangani. Tinggian. Ini bisa diketahui berapa itu waktu berapa berapa jam diketahui hasilnya. Diagnosis ini cukup cepat ya dia, mungkin dari proses pengambilan udara kalau orang yang paham gitu kan ya butuh maksudnya butuh edukasi lagi sebentar, mungkin itu yang butuh waktu. Tapi kalau untuk alatnya sendiri sebentar 2 menit. Kalau disarankan yang persyaratan genus ke tujuan mana? Kalau tujuan mananya aja sih, sementara kayak Balikpapan kan masih bisa, Balikpapan, Makassar, Jakarta juga masih bisa. Apalagi murah juga ya Bu? Murah, dia relatif murah karena memang pemeriksaannya sederhana, tapi hasilnya cuma untuk konfirmasi. Nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!